Sabit Air Serayu naik, saudaraku. Hari ini Selasa 15 Maret 2022. Agus Markondel memang oye. Agus Markondel memang oye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat semua dimanapun Anda berada, saudaraku. Akan saya laporkan pandangan mata tentang kondisi Serayu di jembatan Cindagara Walo ini. Debit air Serayu memang meningkat, saudaraku, namun belum dalam tahap bahaya, baru level siaga mungkin. Dan ini tampak di layar Anda bahwa ini di sisi atas jembatan, jadi sebelah timur kalau dari Rawalo ini, sebelah kiri atas jembatan itu air memang sampai menggenangi tanah-tanah pertanian atau tanah semen. Kanan atau di bawah jembatan bagian barat, air mengalir begitu besar ini, deras sekali, sampai-sampai menggenangi dapuran pring. Saya turun ke bawah ini melihat dari dekat air, dan memang air mengenangi pohon kelapa dan pohon pisang ini di sebelah barat jembatan. Kemudian proyek bendungan yang biasanya terlihat itu pancangan besi-besi di tengah-tengah lah itu juga hampir tidak terlihat, saudaraku. Di sini biasanya air tidak menggenang ini. Di kolong paling utara biasanya air tidak mengalir, tapi saat ini mengalir, berarti saking besarnya debit air. Di bawah sana tampak ada penduduk desa setempat sedang menedong ikan. Barangkali ada ikan yang pada menepi karena airnya sangat besar. Tampaknya sudah beberapa ekor dia dapat, semoga dapat banyak, dan semoga istrinya senang, suaminya dapat banyak ikan. Demikian, saudaraku, laporan pandangan mata hari ini tentang Serayu dari jembatan Sungai Serayu Rawalo Cindaga. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.